menampilkan bahwa budaya kita itu ragamnya luar biasa dan kita mampu mengemasnya dengan kekinian, dengan relevan ya, dengan teknologi dan lain sebagainya, dengan aransemen musik dan lain sebagainya, tapi juga ada pop culture-nya juga di situ. Jadi kayak berbagai macam elemen-elemen yang kuat di Indonesia ini kita coba suguhkan agar para delegasi, para pemimpin dunia juga apa ya, juga perlu selain terhibur ya, tapi nggak sekedar terhibur, mereka mesti juga mudah-mudahan bisa mengagumi juga budaya Indonesia, tapi juga ada elemen-elemen keindahan alam dan lain sebagainya di sini. Jadi itu berbagai macam elemen-elemen yang ingin kita coba suguhkan lah. Salah satu tantangan utamanya memang cuaca ya, karena ini kan di tempat yang terbuka gitu ya, dan membangun konstruksinya juga sangat tidak mudah, karena kita ya, kalian kan bisa lihat ya bagaimana membangun di atas tebing-tebing ini bukan hal yang gampang, mesti pakai kren, mesti pakai keamanan, safety yang ekstra-ekstra, instalasi yang sangat detail dan lain sebagainya, tapi demi mewujudkan imajinasi di sini gitu ya, effortnya tuh sebegitunya gitu ya, tapi memang balik lagi, ini kan event yang mungkin cuma 20 tahun sekali terjadi, ya kan? Yang kadang-kadang yang nempel itu kan lebih yang sifatnya yang seperti ini ya, yang artistik ya gitu, sifatnya kreatif gitu ya. Jadi memang menurut kita ini perlu dilakukan, ini perlu dilakukan. Jadi bukan sekedar conference yang begitu aja, ada lewat begitu aja, ini segala macam aspeknya bisa membuat kita juga apresiasi penyelenggaraan G20.